teknologi kita nak bawakan kepada anda penggunaan VR itu sendiri ataupun virtual reality ataupun reality maya dalam membantu mereka, khususnya insan itu sendiri, membantu mereka bagaimana untuk menjalani kehidupan seharian. Dan salah satu program yang dianjurkan oleh IPT ataupun Universiti Malaya, mereka dikenali dengan program Mrun Be Able, mana ia membantu individu kudung berlatih menggunakan tangan palsu electric secara maya, seolah-olah tangan masih ada dan juga berfungsi, ataupun dengan menggunakan kaedah teknologi reality maya ataupun VR ini. Bercakap berkenaan VR ataupun virtual reality ini yang telah diaplikasi kepada kejuruteraan rehabilitasi ataupun kejuruteraan pemulihan, kalau kita lihat secara konvensional, pesakit-pesakit OKU ataupun pengguna prosthetics, mereka perlu melakukan beberapa konvensional punya training seperti mengangkat bogah-bogah kecil daripada satu tempat ke tempat yang lain, ataupun menggenggam bola dalam beberapa saat supaya dapat memeriksa keadaan otot mereka sebelum mereka menggunakan prosthetics. Jadi dengan menggunakan teknik VR ni, kami dapat memeriksa terlebih dahulu keadaan otot di permukaan stump mereka ataupun kecacatan yang mereka alami, dan untuk kebarangkalian sama ada kami boleh memberikan mereka dengan prosthetic di kemudian hari. Okey, jadi menggunakan teknik VR ini, mereka sendiri boleh melakukan aplikasi ini sendiri di rumah. Okay, tidak perlu datang ke pusat rehabilitasi sepertinya. Okey, dan bersama itu jugalah kami dalam tas yang pertama, kami cuba menjalankan projek ini bersama dengan Pusat Latihan Perindustrian dan Pemulihan di Bangi.